Pertandingan dilanjutkan. Dugu. Oke, kita akan membacakan teknik permainan di Marakat Tujang. Yang pertama, waktunya 2 menit 1 babak. Kita pakai 2 babak. Jika dalam 2 babak nilainya sama, maka kita buat babak tambahan dengan durasi waktu 1 menit. Yang kedua, ketika pemain keluar dari area hijau, bertambah 1 poin untuk orang yang di dalam. Nah, misalkan saya keluar, kawan saya di dalam, poin yang di dalam yang bertambah. Yang kedua, ketika pemain menendang bagian atas atau muka, tidak diperbolehkan. Ketika ditendang, tambah poin 1 untuk orang yang ditendang. Nah, karena dilarang, tidak bisa bagian wajah. Oke, yang berikutnya, yang boleh ditendang adalah yang digendong. Ya, yang digendong. Ketika yang menggendong ditendang jatuh, tidak dianggap poin, tapi diulang berdiri, main kembali. Oke, kira-kira seperti itulah teknis dalam permainan Marakat Tujang. Demikian dan terima kasih. Kami serahkan kepada Wakil Ketua Kormi Provinsi Sumatera Utara, Bapak Maimun Masri, SPD, untuk membuka Lomba Marakat Tujang secara resmi. Yang didampingi oleh Ketua Kormi Kabupaten Samosir, Ibu Ria Gurni. Baiklah, pertandingan pertama Marakat Tujang sore hari ini secara resmi saya buka. Baik, wow, luar biasa. Iya, kami mohon untuk tetap menjaga sportivitas. Naik dia. Oke, sebentar. Poin di mana? Poin dimenangkan oleh dari SD Negeri 23 Dos 29 Cinta Damai. Oke, 1-0 untuk SD Negeri Cinta Damai. Tepuk tangan tuh SD Negeri Cinta Damai. Ayo, pertandingan kembali dimulai. Tepuk tangan semuanya. Mana tepuk tangannya? Aduh. Hey. Poin satu. Sama satu. Dosroha dan Cinta Damai. Baik. Dosroha. Oke. Okay. Ya. Mana tendangannya? Iya, poin. Poin sama dua. Wow. Cinta Damai. Hey. Dosroha. Hey, mana tepuk tangannya? Bagaimana, ada yang cedera tidak kan? Kepada tim kesehatan kami mohonkan untuk bisa merapat ke sini.
tim kesehatan untuk bisa merapat membantu bila ada. Tim kesehatan sudah disiapkan. Sudah, iya. Siapkan alat-alatnya ya toh ya, karena ini dahsyat maha dahsyat ya. Bagaimana loh, mencegahan adalah merekat tujuan. Luar biasa kan? Ya. Ronde kedua akan poinnya kita... berapa tadi poinnya? 3-2 untuk 3-2 Dos Roha. Dos Roha, mana tepuk tangannya? Aduh. Cinta damai, mana tepuk tangannya? Marcos ni Roha bos Bogdan. Udah berbeda ida, udah tangis. Ah dia. Bahasa tangis, Pak. Udah tangis, Bila ida. Oke. Sadar Rohamu. Iya, mainkan. Yeah. Poin untuk Dos Roha. Poinnya berapa? 4-2. Oke. Mainkan terus, silakan. Yeah. Mana dia? Apa kata wasit? No point. Ya. Yeah. No point. Oke, okay, no point. Ya, yeah. Lagi. Mainkan. Iya. Bagaimana? Poin di mana? Poin Dos Roha. Iya. 5-2 untuk Dos Roha. Dos Roha, mana tepuk tangannya? Cinta damai, tepuk tangannya di mana? Iya. Iya. Dan pertandingan kembali dilanjutkan. Dan serangan dimulai. Tegar. Mana lagi dia? Apa yang terjadi? Poin juga untuk Dos Roha. Berarti 6-2. Iya. Berarti 6-2. Poin untuk Dos Roha. Dos Roha memimpin. Poin 6-2. Cinta damai, semangat tetap kita untuk supporter, tetap kita jaga jarak ya. Semangat. Cinta damai mana? Masih bertahan. Dos Roha. Ya, wasit menyatakan TKO ya. TKO tiga kali jatuh ya. Nah, salam pelukan semua. Hanya permainan pelukan sayang. Iya. Pos dan 6-2 pemenangnya adalah SD Dos Roha. Pertandingan kemudian adalah dari SD Negeri 28 Parlondut melawan dengan SD Negeri 10 Lumban Suhi. Kami mohon dengan hormat kepada tokoh masyarakat dan juga dari mewakili OKP untuk bisa membuka pertandingan ini. Kami silakan Abang untuk membuka pertandingan ini. Iya. Dan pertandingan kedua antara SD Negeri Parlondut dan Lumban Suhi. Bagaimana? Siapa yang menang? Ya, SD Negeri Lumban Suhi 1-0 dimenangkan SD Lumban Suhi. Sementara Mike naik. Bagaimana situasi? Kena muka. Jadi poin sini 2-0 untuk SD Negeri Lumban Suhi. SD Negeri Lumban Suhi, mana suaranya? Parlondut, suaranya di mana? Iya, dia di mana dia? Di mana? Aduh, jatuh. Poin 2-1 untuk tetap masih mimpin dari SD Negeri Lumban Suhi. Iya, mana suaranya nih? Silakan dimulai. Iya, poin bertambah menjadi untuk Parlondut 2-5. 2-5, memperkecil ketertinggalannya. Iya. Lanjut. Poin 3-5. Apa yang terjadi? Parlondut mengejar ketinggalan.
jalan Boy, panitia. Ya, panitia silakan. Iya, tim medis dibantu mana, tim medis. Iya, tim medis akhirnya masuk dan melihat apa yang terjadi. Dan ternyata sehat kembali. Tepuk tangan Sumarlun, itu luar biasa. Iya. Ya. Agar menjaga keselamatan. Ya. Maulana hudul hamunaisi unang martikal ya sunudagu. Cukup hanya duduk ya, jangan berdiri di tempat duduk tersebut, berbahaya. Selanjutnya. Ingat, yang penting sportivitas dan teknik. Siap? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Iya, serangan semakin dalam. Iya, tendangan luar biasa. Sebentar, apa yang terjadi, wasit? Apa yang terjadi? Oke, no point. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Iya, pertandingan kembali lanjutkan 0-0. Iya, mamanya marah-marah. Gak apa-apa, tanda semangat ya. Iya, 1, 2, 3, serang. Iya, dia. Jatuhkan lawannya. Jatuhkan lawannya. Ayo jatuhkan lawannya. Jangan buka. Iya. Ya, poin 1-2 serang, ngetek, jatuhkan lawannya, jangan kena buka, kena pantatnya aja, pantatnya aja, jatuhkan, pantatnya, goyang dia, goyang terus, goyang, belum jatuh, jatuhkan dia, iya. Masih seri kawan-kawan. Iya, masih terus berarti belum ada poin. Iya, disorong dia, belum juga jatuh, disorong terus, terus. Iya, ternyata belum juga jatuh. Tangguh, sampai jatuh, belum ada yang jatuh. Iya, terus. Aduh, akhirnya saya sampai teriak-teriak ya saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi? Iya, ada jatuh juga, belum ada. Iya, terjadi juga. Tendangan kemuka tampaknya. Tampaknya tendangan kemuka, bagaimana wasit? Apa kata wasit? Iya, ternyata SD Negeri Sitoluhuta ya? Sitoluhuta kan? Iya, maksud saya Sitoluhuta. Bagaimana 1-0 untuk Sitoluhuta. 2-1. Sampai jatuh belum juga. Sampai jatuh. Didorong terus. Keluar. Didorong terus. Segar. Jatuh dia. Hahaha.
Mana dia? Ya, pertanyaan dimulai. Dendam! Dendam! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, si Paniko 1 bertambah poin 1 menjadi 3-2. Kembali terjadi. Dilepas. Ya, bagaimana dia? Bagaimana terjadi? Hidung tersumbat karena tua. Pakai. Mana ia disorot terus. Lagi. Iya, poin kembali untuk Seluda. Ini ya, pun berbaho ya. Ya, oke, 1-2 serangan mulai. Ya, habis itu Nunda. Ayo belum lawan, belum hanya permainan, belum kawan, nggak ada ya. Besok berkawan kita ya. Besok kita minum cendol ya. Ya, ayo, belum. Ya, penduduk apa penontonnya? Kita perkirakan penonton saat ini mencapai 10.000 orang ya, memenuhi stadion daripada Pantai Lestur ini ya. Dan itu dibuktikan ya. Sampai ya. Macaki di atas ya. Semoga para penonton tidak merusak, 10.000 penonton tidak merusak fasilitas yang ada di sini ya. Suaranya di mana? Ya. Pertandingan dilanjutkan. Dugu. Satu gol. Satu gol. Wow. Kuda-kuda diperkuat. Gomos itu yo, Gomos. Cep. Satu poin untuk Simanindo. Iya. Iya. Dua poin untuk Utabolo. Utabolo, iya. Bagaimana pendapatnya Bapak tertampan dunia Pak Mas Gomos? Kamu mana pertandingan ini mungkin bisa disambilkan. Silakan Pak. Pendapatnya Pak. Hajar. Oops. Tangan tolong dijaga. Satu poin untuk Utabolo. Rupakan lain
8-1. Baik, akhirnya pertarungan diselesaikan dengan damai. Damai, ala nomor damai dona nasida. Air mulai persimani disonido, burju-burju daripada loja nasida. Baik, peluk-pelukan dulu, peluk-pelukan, kenalan.